Ya, takut ditangkap lantaran melakukan aksi kejahatan, seorang pelaku begal merekam caci maki terhadap polisi yang akhirnya viral di media sosial. Saat ditangkap, polisi mendapati barang bukti tindak pidana narkotika berupa 8 paket ganja siap edar dari rumah pelaku. Malam rumah gue jam 12 malam. Gue takut sama polisi ya. Gak tau-tau, udah jadi ngandap gak lu? Gue siang ada di rumah. Lu ke rumah gue aja siang ya. Dalam rekaman video yang viral di media sosial inilah, pelaku mencaci maki institusi kepolisian dengan ucapan tidak senonoh. Namun lain di video, lain pula dalam kenyataannya. Begitu dicokok polisi, pelaku cuma terdiam lesu. Bahkan pelaku berjalan sambil terpincang-pincang lantaran kakinya tertembus timah panas petugas. Tersangka membuat rekaman tersebut lantaran takut ditangkap. Tersangka merupakan pelaku perampasan sepeda motor di wilayah Jakarta Timur pada bulan Maret lalu. Selain itu, dalam penangkapan di rumah tersangka, polisi juga menemukan 8 paket ganja di dalam bungkus rokok. Ternyata pencurian kendaraan bermotor tanggal 30 Maret, dia adalah pelakunya. Modus operandinya dengan cara memepet pengendara sepeda motor. Akibat aksi gagah-gagahannya, pelaku harus pasrah menerima ancaman hukuman 9 tahun penjara lantaran dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta pasal penghinaan institusi. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.